Gelandang SC Heerenveen, Tom Haye, buka-bukaan terkait kemungkinan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia dalam wawancaranya dengan media Belanda, Voet Balzone, pada Selasa, 22 Agustus 2023. Tom Haye dikabarkan mempunyai garis keturunan Indonesia. Kakeknya lahir di Solo, Jawa Tengah, sementara neneknya berasal dari Sulawesi. Sejak menjadi langganan timnas Belanda level usia mulai dari U15 hingga U21 pada 2009 hingga 2015, Tom Haye belum pernah mendapatkan kesempatan bermain di level senior. Saya belum harus membuat pilihan itu. Dengan sedikit realistis, bisa dipastikan saya tidak akan pernah bermain untuk Belanda, ujar Tom Haye. Saya tidak perlu bertele-tele. Saya sudah mendengar bahwa ada kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia, tapi itu belum terwujud, jelas Tom Haye. Kedengarannya seperti sesuatu yang sangat bagus. Tapi, saya tidak akan memikirkannya sampai hal itu menjadi lebih konkret. Saya harus melihat apakah itu cocok untuk saya. Saya juga tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Kakek dan nenek saya berasal dari Indonesia. Dalam artian, saya mempunyai sesuatu dengan negara ini, kata Tom Haye. Keluarga saya juga tinggal di sana. Saya belum pernah bertemu dengan mereka, tetapi kontaknya masih ada. Saya selalu mengatakan ingin pergi ke sana suatu hari nanti untuk melihat mereka. Jadi, saya pasti mempunyai sesuatu untuk negara, ucap Tom Haye. Setiap hari saya di-tag di media sosial oleh orang-orang Indonesia. Jadi, saya sering melihatnya. Seringkali berdasarkan spekulasi. Saya tidak tahu siapa yang bisa dan tidak bisa tampil untuk timnas Indonesia. Semua bergantung kepada federasi, siapa yang memenuhi syarat. Orang-orang mengirimkan saya pesan, silakan bergabung dengan timnas Indonesia, imbuh Tom Haye. Nama Tom Haye belakangan jadi sorotan lantaran disebut jadi calon baru naturalisasi timnas Indonesia menggantikan Tijani Reijgers yang resmi pilih Belanda. Tijani Reijgers memang sempat jadi opsi pelatih timnas Indonesia sebagai calon pemain yang bakal dinaturalisasi pada tahun 2022 lalu. Bahkan permintaan agar PSSI bisa merampungkan proses naturalisasi Tijani Reijgers diminta langsung oleh pelatih Shin Tae-yong. Akan tetapi peluang timnas Indonesia memakai jasa Tijani Reijgers gagal terwujud, lantaran sang pemain belum berminat untuk tampil bersama skuad Garuda. Bahkan mimpi penggemar timnas Indonesia melihat Tijani Reijgers berseragam merah putih pun dipastikan pupus, lantaran bintang AC Milan tersebut sukses catatkan caps debut buat Belanda. Tijani Reijgers berhasil torehkan laga debut buat timnas Belanda senior saat skuad oranye menghadapi Yunani dalam lanjutan kualifikasi Euro 2024. Dalam laga yang berlangsung pada Jumat, 8 September 2023, lalu, Tijani Reijgers turun sebagai pemain cadangan dan membantu Belanda menang 0-3. Setelah dipastikan gagal mendapat Tijani Reijgers, para netizen Indonesia pun mulai ramai mencari pemain keturunan lain sebagai opsi naturalisasi timnas Indonesia. Salah satu nama yang jadi sorotan adalah Tom Haye. Pemain kelahiran Amsterdam tersebut memang punya darah Indonesia dan kini tampil konsisten di Liga Belanda. Meski jadi second option, namun ada beberapa faktor yang membuat Tom Haye jadi pilihan lebih baik ketimbang Tijani Reijgers untuk perkuat timnas Indonesia. Lahir di Belanda tahun 1995 silam, perjalanan karir Tom Haye terbilang sangat apik lantaran sempat memperkuat banyak tim Eropa. Dimulai dengan memperkuat tim Akademi AS Alkmaar, gelandang serba bisa ini kemudian hengkang ke sejumlah klub Belanda seperti Willem II, ADO Den Haag, NAC Breda hingga Heerenveen. Selain itu, Tom Haye juga pernah melanglang buana ke Liga Italia dan memperkuat Lecce pada tahun 2019 lalu.
Dengan pengalaman mentas di kompetisi Eropa tersebut, membuat gaya bermain Tom Haye jauh lebih matang dan bakal jadi kekuatan baru buat timnas Indonesia. Alasan berikutnya adalah faktor usia Tom Haye yang lebih senior ketimbang Tijani Reijers. Diketahui bahwa Tijani Reijers saat ini masih berusia 25 tahun, sementara usia Tom Haye telah menyentuh 28 tahun. Berikutnya adalah sisi prestasi kedua pemain di timnas Belanda. Meski sama-sama punya keturunan Indonesia, namun baik Tom Haye dan Tijani Reijers ternyata pernah dilirik skuad The Oranye. Bedanya, Tom Haye punya banyak caps bersama timnas Belanda di berbagai jenjang umur, sedangkan Tijani Reijers dua level yakni U20 dan senior. Tom Haye memulai karirnya di timnas Belanda dengan memperkuat skuad U15, kemudian secara bergilir sukses menembus skuad U16, U17, U19, U20 hingga U21. Penampilan terbaik Tom Haye bersama timnas Belanda terjadi pada tahun 2012 lalu, di mana dirinya sukses membawa skuad U17 raih gelar juara Piala Eropa. Dari segi teknis, Tom Haye juga punya keunggulan lebih baik ketimbang Tijani Reijers dan membuat namanya jadi pilihan sempurna buat timnas Indonesia. Salah satunya adalah kemampuan versatile atau bermain lebih dari satu posisi. Tercatat, Tom Haye bisa di hampir 9 posisi berbeda, mulai dari defensive midfield, central midfield, attacking midfield, left winger, right midfield, second striker, bahkan center back. Alasan terakhir yang membuat Tom Haye lebih layak perkuat timnas Indonesia ketimbang Tijani Reijers adalah rasa nasionalismenya yang cukup tinggi. Pada tahun 2019 lalu, Tom Haye saat dihubungi awak Indosport pernah mengutarakan niatnya untuk memperkuat timnas Indonesia, namun sayangnya saat itu belum ada pihak dari PSSI yang menghubunginya. "Saya tumbuh dan berkembang dengan baik di tim nasional muda Belanda. Untuk saat ini saya membuka semua kesempatan, tapi masih belum pernah mendapat tawaran untuk membela timnas Indonesia," ucapnya. Dengan nasionalisme yang tinggi tersebut, proses naturalisasi Tom Haye mungkin bakal berjalan lebih mudah dan cepat, sehingga bisa menguntungkan timnas Indonesia jelang tampil di ajang resmi. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner akhirnya membuktikan kualitasnya di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Di dua laga, Ivar Jenner berhasil mencetak 1 assist dan 1 gol untuk timnas Indonesia. Sementara itu, salah satu pemain Liga Eropa, Justin Hubner yang dulunya sempat akan bergabung ke timnas Indonesia memberikan reaksinya soal penampilan Ivar Jenner. Sebagaimana diketahui, proses naturalisasi Justin Hubner akhirnya gagal. Meski demikian, hal itu tak membuat ia berhenti memberikan tanggapan mengenai penampilan timnas Indonesia. Melalui kolom komentar akun Ivarj, Justin Hubner memberikan komentar dengan meninggalkan emotikon hati berwarna merah di sana. Sontak, komentar Justin Hubner langsung digeruduk ratusan komentar dari supporter Indonesia dan ribuan likes.